Kata ustaz, anak saya belajar belajar agama Islam lah. Dia balik dia tegur saya macam-macam. Kan saya kadang-kadang kita yang hantar anak kita ni makan tangan kanan, kadang-kadang kiri pun tolong juga kan. Betul tak? Saya kata mak ni tak boleh, haram ni mak. Mak makan syaitan ni. Dia termakan tak ada. Dia makan tu ish, hilang. Hilang apa? Hilang selera dia kat ish, dia ni kan. Kan baru berapa hari pergi sekolah agama balik dalam sini kan. Jadi saya rasa macam apa offended agaknya apa? Macam saya rasa ter apa? Macam diaibkan lah oleh anak saya kan. Saya kata patutnya akak bergembira dapat anak macam tu. Pasal anak-anak ni bila dia tegur dia tak ada hati apa. Dia nak macam kita sekarang saya nak, kadang-kadang ada benda saya nak cakap saya jaga-jaga juga kan. Kalau anak-anak kita dah cakap terus ya, kan. Jadi ni tak boleh ni lah. Ni, kan ayah tak lewat macam ni. Ni makan dengan syaitan. Contohnya, so kita dengar tu betul juga kan. Bukan salah, betul lah kan. Okay, so saya cerita kepada dia bahawa ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Okay, dan kadang-kadang ubat tu dia pahit kan, bukan semua ubat manis kan. Okay.